Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Sebelum kita belajar bahasa Inggris, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk, tangannya kita angkat, menghadapkan seperti ini ya sayang ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari ini pelajaran kita dipermudah oleh Allah. Yo a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Terima kasih yang sudah berdoa semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang unit 2 ya. It is my classroom. Oke. Please open your English book at page 16, halaman 16. Tapi sebelum kita belajar di halaman 16 ini, Bu Guru akan menyapa dulu dalam bahasa Inggris. Good morning. Lagu dalam bahasa Inggris. Yuk, barangkali ada yang sudah pernah atau sudah hafal. Insya Allah sudah hafal semua ya. Oke, bareng-bareng sama guru ya. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? Oke, hanya itu saja pengantar dari Bu Guru. Sekarang, please open your English book at page 16, halaman 16. Ya, halaman 16. Kita belajar tentang it is my classroom. Di halaman 16 ada gambar peta. Ya, please listen to me and repeat after me. Dengarkan Bu Guru dan ikuti setelah Bu Guru. Nah, perhatikan ya. A map. A map. And then ada gambar pensil. Repeat after me. Ikuti setelah Bu Guru. A pencil. A pencil. Oke, okay. A board. A board. Selanjutnya, a book. A book. Selanjutnya perhatikan lagi. Ada gambar penggaris. Penggaris in English is a ruler. Repeat after me. A ruler. Selanjutnya, ada gambar lemari. Lemari, bahasa Inggrisnya a cupboard. Selanjutnya ada gambar kursi, a chair, a chair. Gambar apa ini? Gambar meja. Dalam bahasa Inggris a desk atau a table. Selanjutnya ada gambar lamp. Lamp in English is a glue. Coba perhatikan. Di sini ada papan tulis, kemudian ada gambar peta, ada gambar pensil, buku, penggaris, penghapus, dan lain sebagainya. Sepertinya ini ada di mana ya sayang ya? Ah, betul sekali. Gambar-gambar di sini ada di dalam kelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang it is my classroom yang ada di dalam kelas. Oke, okay? Yuk selanjutnya please open your English book at page 17, halaman 17. Circle things in the classroom. Coba di sini ada gambar kursi.
kemudian ada gambar lem, ada gambar ember, pensil, penghapus, buku, dan buat apa ini? Buat bobo. Apa gambar apa ini sayang? Gambar bantal. Circle things in the classroom. Lingkari benda-benda ini yang ada di dalam kelas. Coba yang ada di dalam kelas yang mana aja ya sayang ya? Yuk kita lingkarin. Kursi ada di dalam kelas nggak? Oh iya bagus, ada di dalam kelas. Kita lingkarin kursinya. Kemudian ember. Ember ada di dalam kelas nggak? Oh pinter. Ember itu tidak ada di dalam kelas, tetapi ada di dalam kamar mandi. Berarti tidak dilingkarin ya sayang ya. Selanjutnya, palu. Palu itu untuk apa ya Bu? Palu itu alat tukang untuk memantek kayu. Untuk memantek kayu ya, seperti tukang kayu untuk membuat kursi dan lain sebagainya. Kira-kira ada di dalam kelas nggak? Oke, tidak ada ya sayang ya, berarti tidak dilingkari. Kemudian glue. Glue itu lem. Lem ada di dalam kelas nggak? Ya, ada di dalam kelas. Kita lingkarin. Kemudian pensil. Pensil. Pensil itu ada di dalam kelas nggak? Bagus, ada di dalam kelas. Kita lingkarin ya sayang ya. Kemudian eraser. Sebuah penghapus. Penghapus kira-kira ada di dalam kelas atau ada di kamar tidur ya? Bagus, ada di dalam kelas. Boleh dilingkari. Kemudian buku. Nah, bukunya berwarna kuning. Kira-kira ada di dalam kelas atau enggak ya? Oh iya, bagus, ada di dalam kelas. Kemudian buat bobo nih. Bantal, ada di dalam kelas enggak? Tidak ada, pinter. Oke. Now please open your English book at page 18, halaman 18. Write the name of the object. Silakan kalian tulis nama-nama benda ini ke dalam bahasa Inggris. Wah, ini ada gambar apa nih? Oh, ada gambar kursi, tulis. Nah, di sini sudah ada. Kalian tinggal mencatatnya ya sayang ya. Bisa dilihat di halaman 16. Do you understand? Yes. Okay, thank you. Selanjutnya, please open your English book at page 19. Listen to the dialogue. Ada dua orang anak yang sedang praktek. Nah, ceritanya satu orang mengucapkan it is a pencil. Satu orang lagi mengucapkan it is not an eraser. Jadi nanti kalian boleh kok praktek sama teman-teman, boleh sama adik, boleh sama mama. Sambil mengucapkan, dipegang dulu bendanya, pensilnya, contoh pensil. Kemudian kalian ucapkan, it is a pencil. It is not an eraser. Kemudian ada pertanyaannya, it is a pencil? Jawabannya, yes, it is. Paham ya sayang ya, halaman 19 ya sayang ya. Oke, sekarang please open your English book at page 20. Siapa yang tahu 20 in Indonesia is? 20 dalam bahasa Indonesia adalah? Betul, 20. Kita lihat halaman 20 ada apa? Deng-deng-deng. Wah, halaman 20 ternyata. Oh, kalau halaman 20
Ini boleh kalian praktekkan dengan teman kalian menggunakan benda-benda yang ada di nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang tidak disilang. Contoh, number 1, nomor 1 ada gambar buku. Nah, gambar bukunya tidak disilang, sayang. Ada gambar buku dan gambar pensil. Gambar yang tidak disilang adalah gambar buku. Kalian boleh praktek seperti halaman sebelumnya. Contoh, it is a book. Jawabannya, yes, it is. It is a book. It is not an eraser. Ini sebuah buku. Ini bukan sebuah penghapus. Dan lain sebagainya. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 5. The next, please open your English book at page 21. Halaman 21. Halaman 21 sama seperti halaman 20 ya sayang ya. Oke. Selanjutnya halaman. Wah, ini mah gampang-gampang ya sayang ya. Gampang-gampang. Halaman 22. Halaman 22. Repeat after me. Sekarang kita mengenal warna, the colors in English. Warna-warna dalam bahasa Inggris. Repeat after me. Red, merah. Green, hijau. Blue, biru. Yellow, kuning. Orange, orange. Black, hitam. Sekarang coba nanti dipraktekkan lagi ya sayang ya. Bu guru ulangi lagi. Please repeat after me. Ikuti setelah bu guru. Red, merah. Green, hijau. Blue, biru. Yellow, kuning. Orange, orange. Black, hitam. Sudah bisa sayang, anak-anakku. Hebat-hebat semuanya. Oke, please open your English book at page 23. Halaman 23. Oke, complete the dialogue. What color is the book? Nah, kalian bisa lihat. What color is the book? Apa sih warna bukunya? Kata temannya, the book is yellow. Buku berwarna kuning. Sekarang lihat lagi di bawahnya. What color is the? Ada gambar apa ini sayang? Oh, pinter. What color is the eraser? Ada gambar penghapus. The eraser is warnanya apa? Blue. Okay, good. Number 2. What color is the pencil? The pencil is warnanya apa sayang? Merah. Merah in English is red. The color the pencil is red. Okay, good. Number 3. Ada gambar penggaris. Okay, what color is the eraser? The eraser is, coba perhatikan warnanya apa? Biru. Biru in English is blue. Betul? Betul. Betul apa salah? Ayo, bahasa Inggrisnya biru is blue. Okay. And then number 4. Nomor 4. Coba perhatikan, ada gambar meja. Boleh table. Meja. What color is the table? The table is, coba warnanya apa? Black. Black in Indonesia is hitam. Bisa semua sayang?
boleh dikerjakan ya sayang ya. Oke. And then please open your English book at page 24. Siapa tahu 24 in Indonesia is 24. Oke, good. Boleh dikerjakan halaman 24 page 24 until 29 until 30 sampai halaman 30. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan sama Bu Guru ya sayang ya. Bu Guru ulangi lagi, please do it, kerjakan halaman 24 sampai 30. Oke ya sayang ya. Demikian pelajaran bahasa Inggris kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran yang ada di kelas. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.